Tengok macam mana mereka ni sungguh-sungguh istighfar dan bertaubat kepada Allah. Taubat ini penting. Sebelum daripada kita sesal hari akhirat kelak, sebagaimana saya ungkapkan kenyataan Pak Hamka menyebut, hidup kita hanya sekali, justru biarlah bererti. Sekali je peluang. Berapa ramai kita tengok orang yang mati dalam keadaan muda, dalam keadaan tak sempat untuk bertaubat, dalam keadaan di puncak kesenangan ditambah dengan kelalaian. Akhirnya dia mati, rugi atau tidak. Banyak kita dengar kisah ini. Kerana mati ni tuan-tuan, uniknya dia datang dalam bentuk tanpa warning. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqul mauta fa innahu ya'ti baghtatan. Takutlah kamu kepada kematian kerana dia datang mengejut. Sedar-sedar kita dengar orang tu mati. Inilah peliknya mati. Dan mati ini bila datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dia tak pernah untuk mentakhirkan walaupun satu ketika atau mencepatkan walau satu ketika. Kerana apabila datang ajal, maka itulah saatnya. Dan mati ini dia tak kenal orang. Sebagaimana kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, wa kam min sakimin aashahinan min ad-dahri wa kam min sahihin mata duna illatin wa kam min fata asbaha dhahika wa kan nusijan akfanuhu wa huwa la yadri. Berapa ramai orang sakit tak mati-mati hidup eh. Dan berapa ramai orang sihat tiba-tiba mati mengejut tanpa diketahui penyakitnya. Berapa ramai anak muda yang kita bertemu ketawa berdekah-dekah ketika itu kain kafangnya sedang dijahit. Naik motosikal, aksiden, mati. Itulah mudahnya mati ini tuan-tuan. Jadi taubat ini penting. Bahkan kita hendaklah melazimi setiap hari kita bertaubat. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita terlupa nak syahadah. Bukan maknanya nak masuk Islam balik, memang kita orang Islam dah. Maknanya tajdid ataupun memberi satu penilaian semula tentang syahadah kita, tentang Islam kita, agama kita. Ramai di kalangan manusia yang rugi apabila mereka mengkhatimahkan kematiannya tanpa taubat. Dan inilah yang disebut oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an, an-nasu niyamun fa iza matun tabahu. Manusia itu dia tidur, bila dia mati baru dia terjaga. Masa itu tak ada apa dah. Jadi ambillah peluang. Kita ambil masa kita hidup ni, kita bertaubat kepada Allah. Kita kembali kepada Allah, kita baiki diri, kita muhasabah diri. Kerana taubat adalah orang yang berkeuntungan. Bila seorang itu bertaubat, maka taubatan itu sebagai taubat yang nasuh, dia dapat banyak kelebihan.